Iya, halo semuanya, kembali lagi saya dengan saya ya Prayuda Setio Nugroho di sini. Saya sekarang berada di Desa Pasir Muncang, tepatnya di sebelah selatan Stasiun Prokerto antara petak jalan Prokerto sampai dengan Letok. Saya di sini mau hunting lagi ya. Setelah kemarin hunting sore-sore di CPL 355 Desa Kedung Panteng, saya kali ini mau hunting KLB. KLB kirim rangkaian dari Kasugihan ke Maos, terus Maos Kroya, Kroya ke Tegal. Rangkaian tersebut terdiri dari 3 gerbong ketel 3 GK dan 6 gerbong tutup atau 6 GT. Rangkaian tersebut akan menjalani perawatan tahunan di Paleasa Tegal seperti biasa. Cuman ini nggak bawa panjang ya, nggak bawa 20 atau berapa lagi, ini cuman bawa 9 karena mungkin jadwalnya sudah perawatan semua, tinggal yang ini belum. Loknya Wong Wong, kebanggaan kalian semua ya, CC20685. Tadi terakhir infonya sih sudah di stasiun Kroya, bentar lagi akan lewat di spot sini ya. Kali ini saya juga tidak akan hunting KLB juga, ada kereta api lainnya, yaitu kereta api Taksaka yang kebetulan hari ini jalan, Taksaka pagi, KBBM Lamau Tengker, KA Argo Lawu, dan KA Bengawan. Tadi saya kelewat KA Jonglo Semarkerto ya, karena mungkin tadi mepet dari rumah saya menuju ke spot sini. Ya, kita tinggal nunggu aja ntar KLB-nya nunggu lewat sini. Kita mungkin lihat beberapa kereta dulu, nanti seperti KA BBM KA Motengker dan KA Taksaka pagi, baru setelah itu KLB-nya ya, dan juga ada KA Argo Lawu dan KA Bengawan. Ya oke, mungkin segitu aja opening kali ini. Main-main di channelku, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Main-main ke channelku juga, di situ banyak sekali video-video menarik tentang kereta api, dan di playlist juga ada, yaitu playlist untuk khusus KLB, momen dan jalur mati SDS. Kalian bisa nonton di situ. Oke, sekian. Kita tunggu-tunggu keretanya lewat ya. Oke, sekarang kita tinggal nunggu. Terima kasih. Selamat menonton.
Ya, oke. Tadi ya, sudah lewat KLB-nya. Lognya puong, sayang sekali ya. Rangkainya juga jadi butuh perawatan juga, sudah. Catnya sudah pada mengelupas dan agak karatan ya tadi di bagian GT paling belakang, ada vandalismenya juga. Butuh perawatan. Karena sudah lama di parkir atau di stabling di stasiun Kasugihan. Jadi seperti itu ya kondisinya sekarang. Dan juga beberapa KA-nya juga tadi sudah lewat, KA Taksaka, Argo Lawu, Bengawan, dan KA BPM ya. Sekarang saya mau langsung pulang karena keretanya masih agak lama. Ya, sudah saya cukupkan saja sampai di sini hunting kali ini. Bisa kalian lihat tadi ya di videonya. Karena di depan saya itu perlintasan liar, jadi agak bahaya ya kalau misalnya menyeberang di sini kalau tidak tengok kanan kiri dulu. Karena di sini juga tadi beberapa ada yang menerobos pas keretanya udah deket. Jadi pesan saya buat teman-teman ataupun siapa yang nonton video ini agar hati-hati saat melintasi perlintasan sebidang maupun tak sebidang ya, apalagi yang tak terjaga juga harus hati-hati, tengok kanan kiri sebelum melewati perlintasan tersebut, pastikan diri kalian aman. Oke, terima kasih yang sudah menonton, silahkan klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe dan main-main di channelku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.